The Supreme Court, the institution that holds the highest judicial authority in Indonesia. In that capacity, the Supreme Court has the duty and authority as the final destination for those who seek justice in Indonesia. Visi dari seluruh unsur penunjang Mahkamah Agung ya, harus terfokus pada terwujudnya peradilan yang agung, sehingga badan litbang diklat kumdil harus menuju ke sana. Jadi ada dua hal pokok yang dilakukan oleh badan litbang diklat itu, yaitu pendidikan dan penelitian. Kesemua tugas ini harus terfokus untuk menunjang sehingga peradilan yang agung itu bisa terwujud ke depan. Berbicara masalah Mahkamah Agung itu ada tugas pokok dan ada tugas suplemen, dan semuanya itu menunjang antara ketiknya sebuah visi Mahkamah Agung untuk peradilan yang agung. Oleh karena itu, apa yang dilaksanakan oleh diklat ini, selain juga masalah teknis, juga masalah manajerial, masalah kepemimpinan, oleh karena itu semua komponen yang dilaksanakan oleh diklat ini adalah menunjang bagaimana agar terjadi visi Mahkamah Agung secara keseluruhan. To respond to this challenge, Judicial Research and Development, Education, Training Center, Law and Judiciary Facilities of the Supreme Court of the Republic of Indonesia have been established. Oleh pimpinan Mahkamah Agung, Badan Litbang Diklat Kumdil diserahi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh aparat peradilan, baik tenaga teknis maupun non-teknis yang berada baik di pusat maupun di daerah. Serving as the supporting agent of the Supreme Court, the Judicial Research and Development Education and Training Center runs various training programs on a regular basis. Secara umum, kebijakan pendidikan dan pelatihan di Litbang Diklat yang disebut dengan pelatihan secara berkesinambungan ataupun continuing judicial education, yang dimulai dari pelatihan bagi calon hakim, kemudian secara berjenjang ada pelatihan bagi hakim muda, yaitu hakim dengan masa kerja dari 1 sampai 5 tahun, kemudian dilanjutkan dengan masa kerja hakim muda antara 5 sampai 10 tahun. To deliver ready-to-work manpower, the training materials that are provided, in addition to covering the theory of law and justice, also includes the practice of justice in the form of case studies, procedural law, and moot court. Other than that, participants are also supported with complete teaching facility. Areal ini adalah areal Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung, luasnya kurang lebih 5 hektar. Yang di atas tanah ini berdiri beberapa bangunan, ada kelas yang berjumlah sekitar 6 kelas, itu kapasitasnya rata-rata sekitar 70. Lalu di bawah kami juga mempunyai sekitar 12 kelas berkapasitas 15 atau 30 orang peserta, itu kami gunakan untuk diskusi. Residential facilities or dormitories are also given special attention. Yang pertama adalah asrama Chandra 1. Itu kapasitasnya untuk 150 orang karena ada terdiri 75 kamar, yang satu kamarnya ada 2 orang. Demikian juga untuk Chandra 2. Lalu juga asrama Sari itu terdiri dari 3 lantai. Yang sekarang Cakim berada di asrama Sari. Jadi satu kamar mereka ada kapasitas untuk 3 peserta. In addition, boarding and lodging facilities are also provided for echelon officials and the Supreme Court officials who work as faculty members.